kesunyian malam ini ku datang menghampiri dirimu yang Pak. Bukannya kemarin ada ya di Papa lihat Pak, aku dapat 100 Pak. Tahu tuh ikan tuh, kalian lihat kau sibuk loh. Tangan ini mana, Pak? Sombong deh. Gimana? Minggu depan? Bukannya janjinya kemarin ya? Oke ya. Oh, aku nggak mau tahu. Pokoknya esok harus sudah ada. Itu urusan kamu ya. Aku nggak mau tahu. Esok harus sudah ada. Maksudnya kamu apa yang tadi ngeliat ke sana, ha? Juani. Juani. Juani, orang ini. Awas nih kamu di biasa. Ayo tuh. Perasaan aku kemarin diteror dah. Wah, parah apalagi nih. Kan kemarin itu loh, aku nggak pernah bawa boneka. Tapi pas aku mau ke atas itu ada boneka loh. Nah, bisa jadi kan kamu buat bunjir juga dia. Aku lebih banyak ditaruh pada itu. Eh, apa yang kamu nanti kami ya? Apa ini? Cari masalah nih. Ayo, Jim. Ayo.
Maksudnya kan ngapain tadi mat-mat ke sana, ha? Maksudnya kan apa? Nah, cari masalah ini. Ih, ngapain kamu? Cari masalah bujur nih. Oh, maksudnya itu lah. Udah. Nggak ada, Pak. Aku balum. Aku lihat dulu aku UTK pulang, Mi. Oh, ibuannya. Aku izin ke WC dulu lah. Oke. Ya iya. Lah, kami tunggu sini, Nak. Sabar. Sabar, Bang. Woi, siapa mati lampu, woi? Sandi kamu jam lah, San. Jam dong. Mah jam 4 sudah, nah. Bosnya. Nah, Aldi itu nah mana? Bukan buka ada bubulik-bulik. Ya datang yuk. Ayo yuk. Bosnya. Bagus tuh, Pi. Ambil akan minumanku, Pi. Tahu enggak, Pak? Apa? Esok ada ajin baru loh datang. Iya, Pak. Iya. Oh, iya, ajinnya loh datang. Manik ceweknya loh. Iyalah. Iya. Thank you.
dan yang lainnya ya. Iya, terima kasih banyak atas sambutannya. Oh, sama-sama. Oke, Mister, mari ikut saya ke ruangan yang telah saya sediakan. Mari ikut saya. Baik. Terima kasih banyak sudah menyediakan kami ruangan seperti ini, Pak. Saya bangga sekali. Terima kasih banyak ya, Pak. Iya, sama-sama. Saya mau ke kantor dulu ya sebentar ya. Oh iya, Pak. Ya, silakan, Pak. Okay. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya, Pak. Hati-hati, Pak. Ya, sama-sama. Darah muda, darahnya para remaja. Rasa gagah tak pernah mau minta sekolah diliburkan. Iya. Ketemu lo kawan gue, Aldi lo. Pada aja, ingat gue juga, aku tahu. Aku tahu, geng. Aku tahu, apa yang kau bilang. Kamu bisa main enak lagi. Kami, kental lah. Yang Aldi terbunuh gara-gara siapa? Siapa? Enggak. Gas kan. Bukul Pak ini. Ada masalah apa ini? Ini Pak. Duduk ke tempat kalian masing-masing. Ayo. Udah lu dalam belanja dah. Tutup sekali baru. Isi Pak. Pak. Apa? Iya, ada apa? Ada masalah Pak? Kayaknya tidak ada. Saya tidak ada masalah apa-apa. Kenapa? Ini sudah waktunya istirahat Pak. Kalau kamu mau istirahat, istirahat saja sama dua saja nggak apa-apa kok. Aku mau yang urus dulu. Oke, baik Pak. Astagfirullah, kamu itu masuk nggak pakai salaman. Ulang kali. Emang. Ulang. Ayo ulang. Satu. Mana sih? Ya masuk. Nah gitu dong. Ya ada masalah apa Profesor? Saya telah menemukan bukti sampel dari pembunuhan Riki Pak. Itu bisa di sini aja. Biar saya lebih enakkan. Oke. Di mana Profesor? Oh ya sini Pak. Di mana? Oke. Oh ya, golongan darahnya itu AB, Pak. AB? Iya. Oh, orang Kota Baru ya? Iya sih, terdeteksi dari orang Kota Baru. Apakah orangnya ada di sini? Sepertinya iya, Pak.
orangnya sekolah di sini. Apakah kamu mengenali dia? Orang ini? Coba, coba aku dong. Bisa ya, Profesor? Iya, Pak. Ah, masa sih? Jangan melamun, Pak. Jangan melamun. Oh, maaf. Ada-ada aja anak cowoknya sekarang. Eh, apa ini? Terbuka ini. Karena saya bilang ada pembunuh. Saya tahu kamu ikutin saya. Tunjukkan identitasmu.
kau tak perlu tahu identitas kamu. Yang terpenting adalah kau harus kebunuh hari ini. Misi sudah selesai. Berani pernah kira? Setan yang bersembunyi di antara makna dan tak mempan diusir dengan rupiah, merasuki bangunan kepala dan mengendap hingga jadi lumrah. Ruang hayal yang telah kau buka beri pembenaran pada rasa-rasa manusia yang tak kabur berantai dan coba cipta suami ruana. Ayo ikut kami ke ruang eksekusi, Profesor. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jangan sekali-kali kamu mencoba jadi Tuhan dengan mengadili dan menghakimi. Bahwasanya kamu memang tak punya daya dan upaya serta kekuatan untuk menentukan kebenaran yang sejati. Bukankah kita memang tercipta laki-laki dan wanita dan menjadi bangsa-bangsa yang pasti berbeda? Bukankah kita memang harus saling mengenal dan menghormati, bukan untuk saling bercerai-berai dan berperang angkat senjata? Sama sekali tak terhirup olehku.